1 sampai setengah 3. Yang nonton yang muda-muda, emang kakek-kakek masih nonton? Ini gading holik semua nih. Oh, lihat. Pokoknya fans-fans gue tuh yang giginya tinggal 2. Oh, iya. Tepuk tangan. Tadi kita udah dibuka sama Rusak. Jadi... Oh, badan gue langsung kayak Ivan ya? Enggak, sebenarnya gini deh. Host yang ada di Brownies itu badannya gak perlu digendut-gendutin loh, Shay. Soalnya gue tuh... Gue ngimbangin. Shay, gue tuh beratnya cuma 70 kilo loh. Segini. 70 kilo segini, Van. Tunggu. Nih, hari ini ada penonton baru yang pertama kali nonton Brownies. Pantesan. Kenapa? Tadi pas gue baru masuk bilangnya, kakak Laudia Cynthia Bella foto dong. Selamat datang di Brownies ya. Iya. Nanti kalau mau ke WC ada di ujung, jangan pada ngompol ya. Ngomong. Iya. Anak baru. Gimana? Anak baru cocok lah sama host magang baru. Jangan jadi host magang dong, pengennya terus di sini temenin. Tapi ya, kalau lu tadi gue liat lu nyanyi, wih bagus deh, Pan. Bagusan diem deh, bener. Kalau ada makanan di meja, tak pernah engkau makan. Udah kenyang kali ye. Kalau ada kopi yang kusuguhkan, tak pernah engkau minum. Dengar ini semuanya. Awas jangan. Banyak loh, selain nyanyi lu diem-diem bisa tari jaipong juga. Gue tuh bakat selain nyanyi, gue tuh juga bisa ngelatih lumba-lumba sih. Ya, enggak. Masing-masing orang itu, manusia itu diciptakan pasti punya bakat yang terpendam. Kadang-kadang kita gak sadar. Tunggu, lo tadi ngomong gue bisa jaipong. Lo pikir gue Lilis Karlina? Nah, lo tari-tarian bisa. Hei, gue tuh gak nari, gue tuh cowok banget. Kok gue nari sih? Aneh. Manis tau Mas Gading hobinya naik apa? Apa? Naik motor. Oh, lagi. Coba. Lo naik motor? Lo naik motor gimana? Oke. Weh, Gading. Bro. Salahnya dua kali. Mana ada orang dibonceng madepnya ke sono. Sono. Lu kalau naik motor diboncengin ke sono, di lampu merah ngobrol lo kayak diangkut gini nih. Sono. Lu pilih dong. Aduh ya ampun.
Tari jaipong, katanya bisa. Hai! Jaipong tuh gak boleh asal tadi kan? Udah berapa kali? Udah 3 kali? Iya. Isinya udah habis. Oh, iya. Kok di Sabtu Ceria Manja ini lo ngomongin masalah bakat? Karena kenapa orang itu dilahirkan pasti punya bakat, Pan. Lo juga, lo katanya bisa balet juga, balet. Bisa. Balet bisa, bisa. Bisa balet. Enggak nih orang, Manis mohon maaf ya. Kalau anak orang kaya, dari kecil tuh latihannya balet. Iya. Musik. Makanya kalau syuting tas pinggang taruh di rumah. Lagi pula kalau gua kelihatan nih nggak apa-apa orang gua seumuran Gempi. Iya, aku kangen deh kamu ada di sini. Ini karena hari ini gua tuh mau membahas tentang nada-nada cinta, Ivan. Nada-nada cinta. Bisa. Lagu nada-nada cinta itu lagu dulu di mana Rosa lagi ngubur-ngubur gue. Nada-nada cinta, tangan di atas semua. Semakin indah dunia, mereka mata hati. Setap dalam jiwa. Kenapa? Panggil sebagai diva Indonesia. Apa? Betul sekali. Apa? Tunggu, gue bingung. Dulunya boyband sekarang kenapa jadi diva lo? Kenapa lo jadi diva? Katanya jangan macam-macam. Kita berdua ini diva pop dude. Bentar. Kalau diva tuh cewek. Bentar. Kalau cowok divo, kalau gue divas. Gua ngobrol sama teman-teman gua dulu ya, cowok-cowok ya. Sorry, bentar deh. Konat. Lo pikir ini cowok? Ini kura-kura. Lo dari mana? Hari Sabtu-Sabtu pakai keranjang kasar begini? Ih, kan kalau diva-diva bawa tas mahal. Oh. Ini mah harganya juga 100 juta. Apa isinya? Oh, ini 100 juta. Coba tunggu sini. Mohon maaf, kenapa honor belum turun ya? Aneh. Ini juga kalau tas mahal itu nggak perlu ditenteng-tenteng. Lu kan ngeliat tas gua kebuka dikit, dompet gua bagi-bagi. Lagian gua sampe lemes lu gue. Sampe lemes lu. Gua ngeliat dompet gua kebuka nganga. Lemes banget. Kan bagi-bagi kebahagiaan buat semua orang. Sekarang kan hari Sabtu. Iya kan? Ya. Ya udah. Ntar gue siapin, gue ambil dulu ke bank. Nanti ya. Ya. Nanti. Gue ambil ke bank, nanti gue. Tapi kalau dikasih jangan pada berebut, terus kan orang sih.
Masalahnya gue gak mau ngasih selembar-selembar. Segepok-segepok. Udah, makanya lo bertiga di sini aja temenin gue. Iya, boleh. Kalau nggak jadi bagi duit, mendingan kita bagi ke bagian panggil bintang tamu. Oke, nggak ada masalah. Ini gue fans banget. Parah. Bintang tamu yang satu ini dulu waktu gue pertama kali jadi desainer. Artis yang pertama kali gue pegang adalah Reza Artamevia. Bukan ngebersihin tembok. Tapi itu berarti. Tapi enak juga lo begini. Kalau lagi ada gatal-gatal. Kalau dia cocok, dia cocok. Gua suka banget tuh lagu tuh. Biarkan aku ucap kaki dua. Kalau jadi bawa-bawa iklan. Tuh, kalau jadi penyanyi itu kayak Teh Reza. Ih, ini kan Reza Artamevia, Titi DJ. Chris Dayanti. Coba pindah tempat duduk. Coba. Lo sini. Tete siapa namanya? Reza Artamevia. Titi DJ. Ruth Sahanaya. Ikutan. Ikutan. Ini kan MC-nya? Iya. Siapa teh namanya? Saya namanya Reza Artamevia. Hai, saya Titi DJ. Ruth Palupesi. Oke, ulang. Oke. Saya Reza Artamevia. Oke. Saya Titi DJ. Saya Raul Lemos. Teh, ya, setelah sekian lama akhirnya Teteh mau datang ke Bron. Enggak, masalahnya lu orang baru sih. Lu hanya di situ. Jadi ulang. Ayo. Capek ya? Gitu doang capek. Teh, sekian lama. Nah. Setelah huru hara, balik lagi kami ke dunia musik. Sekarang Tete sedang asik apa? Sekarang sih yang pasti lagi asik show sebenarnya. Terus udah gitu juga lagi promo untuk single yang baru. Gitu. Oke. Okay. Teh, pernah gak ngalamin di gigi ada lipstick? Kayaknya sekarang pasti ya di gigi ada lipstick. Baru dibisikin. Sekarang gini, itu masalah lipstick nempel gigi, itu masalah yang terjadi pada wanita-wanita zaman sekarang. Teh, sempat vakum kemarin lama, pastinya. Balik lagi ke dunia. Sebenarnya vakum tuh enggak ya? Vakum, saya nggak pernah benar-benar vakum. Jadi kalau off air jalan terus gitu. Kalau show-show daerah kadang-kadang konser juga masih gitu ya di daerah dimana-dimana. Terus showcase masih. Cuman memang tidak on air karena kan kita belum rilis single apa-apa. Nah, terus dibilang vakum juga enggak, justru selama 3 tahun terakhir ini sebetulnya memang lagi masuk studio, lagi garap lagu-lagu baru. Jadi sebenarnya itu persiapan menjelang sekarang ini boomnya keluar semua di 2018 ya. Jadi kalau tangan dong. Mulai awal karir itu berapa tahun lalu ya enggak? Tunggu, apa kamu nanya mulai karir tuh? Mohon maaf. Kalau mau nonton di situ deh. Katanya boy band ketemu Reza Artamevia yang hangat.
depan. Dia nganga aja. Enggak tapi apa? Ngefans. Ngefans. Kesel banget gue. Gue aja dulu ya. Gue dulu belum MC, belum syuting-syuting, nonton dia gue pakai handphone begini nih gue. Dulu. Enggak, zaman dia baru mulai handphone belum ada videonya. Ada. Itu zaman BlackBerry kali, BBM. Iya, iya masih ada. Hah? Masih. Oh dulu pernah ngerekam gue ganti baju juga pakai handphone. Yang pasti mulai nyanyi tuh SD. Mulai nyanyi SD udah nyanyi. SD kelas 3. Gue SD main comberan lo. Iya. Siapa ya? Ibu kecil main comberan, kita main boneka kan saya. SD itu tapi enggak profesionalnya semenjak enggak profesionalnya sendiri tuh saat saya SMA tuh saya ikut kan udah ikut lomba macam-macam. Terus saya juga mulai, saya ingat banget diajak sama dulu Mas Doni nyanyi di sebuah acara lah ya. Itu SMA, tapi Doni SMA. Itu Doni Casmala ya? Bukan, Doni. Doni Kusuma. Bukan Doni. Doni Damara. DSS. Doni. Doni siapa nih? Doni Agaben. Doni. Nah, bukan, kalian gak bakal kenal. Udah lah, biar gampang. Iya. Doni ya, Mas Doni. Diajak gitu, waktu itu buat salah satu, pokoknya nyanyi. Terus udah gitu saya juga, MC dulu. Presenter Cipta Pesona Bintang, yeah. Karena waktu itu kan sempat ikut sampai finalis. Terus udah gitu akhirnya selama setahun saya sama Henry Hendarto, yeah. Presenter. Jadi itu secara profesional mungkin SMA lah. Terus saya juga untuk jingle, saya yeah. Suka ngisi buat jingle vokal, iklan yeah. Kayak gitu. Iya dari SMA. Terus kalau jadi backing vokal Dewa itu saat itu sebenarnya gini. Saya lagi pembuatan album sama Dani kan. Nah terus keluar duluan nih, terbaik-terbaik keluar duluan albumnya. Selama lagi nunggu, backing vokal mereka tuh salah satu keluar. Terus dia lagi tour panjang. Terus Dani bilang, Res tolong deh daripada ini. Kamu bisa ya. Gak backing-in. Coba praktekin. Okay. Ceritanya ntar dulu, maaf. Lu main beginian emang kelihatan mata lu merem gitu. Hah? Kamu pakai kacamata. Oke, okay. Okay, Andra, jadi Andra, jadi Andra. Okay. Lu jadi apa? Gua jadi Bunda Maya dulu. Gua nge-backing bareng Maya. Iya, dulu kan ingat enggak teh, kita kan pernah ke rumah Mas Dani ya dulu, bareng. Rumah aku. Iya. Ayo deh. Ayo. Gue jadi Ari Lasso. Hah? Itu masih Ari Lasso ya? Masih Ari Lasso. Kalau gue yang nyanyi bagusan backing vokalnya nih. Teh, waktu zaman sama Dewa backingin lagunya apa? Banyak waktu itu kan bukan itu mama, bukan itu papa. Ah, masih ada. Coba nyanyi Teh. Nyanyi Teh. Oh,